guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay FIFA 21 Career Mode, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal. Oke ya. Nah, di episode kali ini ya, kita lihat dulu kalender apa yang sudah terjadi di episode sebelumnya. Ya, kita punya pertandingan lawan Leicester City dan kita terbantai 7-0 coy ya di FA Cup tepatnya. Nah, itu berarti akhir dari FA Cup kita di musim kali ini ya. Ya, memang kita belum sanggup melawan kasta di atasnya, cuman musim depan harusnya kita melawan Leicester sih. Tapi kita akan balaskan ya kekalahan terbesar kita yang pernah terjadi ya, 7-0. Kita akan kalahkan Leicester City di pertandingan berikutnya ya. Oke, kita lupakan keterpurukan di pertandingan sebelumnya, kita langsung ke pertandingan berikutnya. Ini lawan apa? Nggak tahu, kayak Cardiff City ya. Kelihatan nggak sih? Bentar nggak, coba. Set. Ya, betul ya. Lawan berikutnya di lawan Cardiff City di liga ya. Oke. Langsung aja. Oh iya, sebelum itu mungkin kita lihat-lihat dulu. Ya, sick. Lihat ya. Kita dengan 80 poin beda berapa nih? 16 iya bener ya. 16 poin ya. Ada Lucas Vazquez di Leicester City ya. Pantes. Ya udahlah. Langsung aja. Kita atur formasi terlebih dahulu dan seperti biasa ada Esposito, Traore, Legimir, Woodburn, Akpro, Wasilio lelah. Sepertinya lelah. Dan Okivi tidak fit juga. Obita deh kalau gitu. Okivi turun dulu berarti sementara. Gue coba masukin siapa ya? Mago. Masa Mago sih? Halo deh. Nah. Menesnya turun lagi nih. Rakik naik. Ya astaga. Ini juga Araki. Araki turun lagi. Digantikan oleh Guiten. Matches naik lagi. Gantiin Benitez. Dan satu lagi Novak turun. Digantikan. Aduh satu lagi nih. Raki pantongnya sisa. Siapa ya kira-kira? Brown tidak terlalu fit. Ya udah, gue minta season naik ya. Oke. Udah gini aja cukup. Langsung saja kita mulai pertandingannya. Let's go. Asli ya, pertandingan kita sebelumnya kacau balau ya. Memang ya, ya memang belum sanggup kali ya kita. Gue juga gak paham ya. Suaranya kecil banget ya. Ntar dah, gue dengin dulu. Dah. Dah, cukup. Oke, silakan menyaksikan pertandingan. Let's go. Enjoy the game. Yup. Yo, sekarang kita jadi bisa lebih fokus di pertandingan liga ya, karena kita sudah tersingkir di FA Cup. Itu sangat sangat memalukan untuk Sergio Ramos dan tim ya. Sergio, terutama segi defensif. Kemarin kita dihajar habis-habisan ya. Jadi dan itu Sergio Ramos gitu yang kebantai. Jadi malu banget kali ya jadi Sergio Ramos. Dikiranya Ramos udah habis kali. Maksudnya ininya ya. Masa jabatnya gitu. Ini masuk Esposito. Nah. Tahan dulu. Ya, masuk. Yuk. Astaga. Dikit lagi padahal. Tipis ya. Oke, masih bisa dapat. Mantap. Smash. Gordon. Masuk tengah, Bung. Depan langsung. Masuk tengah. Yuk, Traore. Hit. Yastaga. Yastaga. Garis, coy. Garis. Tertutupi dengan baik. Yastaga, mantap. Mantap, Sako. No fall ya, keren. Kalau di FIFA 22 mah udah fall itu kayak begitu. Ya. Emang kadang aneh, tau. Yup. Set. Buh. Ruang kosong terbuka bebas untuk Esposito, coy. Dan ini kali pertama ya Esposito tuh mencetak gol. Enggak deh. Ini mungkin yang kedua atau ketiga ya.
gue inget ada satu gol yang dari jarak jauh juga ya, dan itu pojok kanan atas coy. Tapi kali ini enggak sih, cuman tiang juga ya. Lihat. Nah tuh terbuka. Duh, kencang banget gak sih? Gila, itu salah satu apa ya, pemain yang udah haus gol gitu. Mantap. Ya, tepat 50 gol harusnya Esposito ya. Beuh. 50 gol. Oke lah, lanjut. Keren lah Esposito gue ya. Gue akan selalu apa ya, kontraknya akan gue pertahankan sampai habis masa pensiun dia. Gila. Yus, ada Hererin kali ini. Mantap Hererin. Ya astaga. Ya astaga. Offside. Untung aja offside. Ya untung aja offside, tipis banget. Selamat. Kesalahan dari Hererin itu tadi. Ngapain Hererin ngoper begitu coba? Aduh, Hererin baru nyelamatin ya kan? Jebolan. Tapi untungnya offside. Itu, Esposito. Meh. Bersih banget, mantap. Masuk lagi yuk. Hop. Yes, sial. Bersih banget. Gordon. Watburn. Ya, coba mundur. Mundur lagi. Aduh. Si Akpro kenapa nggak bisa dipilih sih? Ya, ya. Yes! Ya, astaga! Handsball! Besen banget dah. Ngincar handsball mulu. Lihat. Ya, astaga, tangannya. Oke lah, kalau gitu kita hadapi ya. Yuk, bisa yuk! Ya! Salah ya. Udahlah. Sama-sama kapten lagi yang ngegolin. Bang Asem. Salah lompat Hererin. Ya. Oke. Kita balas ya. Beraninya ngejebolin gawang dari seorang Hererin. Tadi udah senang-senang offside, tapi malah kejebolan lagi. Mudah sekali kita kejebolan ya. Yuk masuk. Nah. Mantap. Mana nih tengahnya? Handball. Tapi nggak diikat dalam kotak penalti lagi sih ya. Wah ini umpan enak banget nih. Cuman kayaknya yang nendang jangan Esposito. Gue minta siapa ya? Tapi paling mantap Esposito ya udahlah. Umpan. Yuk. Ya astaga. Ya astaga Esposito. Kontrol bolanya udah kagak bener. Ampun. Rawls. Wah gila, Rawls back itu, seriusan. Yang bener aja back bisa ngegolin penalti, keren banget. Yep, tidak jelas. Ramos keren. Yuk, Akpro. Coba kita bangun serang kembali. Obita, Esposito, tahan dulu Esposito. Ramai sekali, Bung. Ramai sekali. Yuk ke depan yuk. Nah. Yes, yes, gile. Kasar banget mainnya. Aduh, itu enak banget padahal. Si Gordon tapi udah diikutin begitu ya. Sabar. Kita coba cari celah lagi. Kita mundurin aja. Maju lagi, Bung. Baik gamer, Esposito. Masuk yuk. Yo, back heel. Masuk lagi. Nah. Traore. Gila. Gitu dong, ya. Dari tadi Traore kebingungan enggak jelas tuh. Baru kali ini dia baru dapetin celah ya. Lihat 1-2 dengan Watburn. Dikembalikan Watburn dan langsung hajar boy. Mantap. Cuy. Gila. Keren. Traore udah berapa gol? 17 gol, siap. Mantap.
Yah, nanggung amat tadi. Yuk, kita coba bertahan kali ini. Serangan akan datang bertubi-tubi, Bu. Kita coba lakukan defensif keras. Ya, astaga. Kosong. Ya, astaga. Nyaris. Ada Ramos. Selamat. Tahan dulu dah, Gordon. Mantap. Lebar dulu. Sip. Yep. Tarik dulu. Iya, Ramos. Bawa lagi, Smith. Mantap, itu lega banget, Gordon. Nah, yuk. Empan, bisa. Yuk. Lagimir. Lagimir. Umpannya Gordon keren abis ya. Umpan silangnya masuk ke tengah. Wih, cantik bener. Ya emang tadi Gordon juga ngeliat udah beberapa pemain mau masuk tuh. Ada 4, hampir 4 ya. Cuman Watburn mundur. Dan ternyata yang sanggup melakukan finishing adalah Lagimir ya. Meskipun dia udah tarik-tarik gak jelas ya. Waduh, kaki kirinya udah melencong-lencong. Yoi. Well, his players have followed. Sip. His every command and some. The coach must be delighted. Patrick Carson Lagimir, 7 gol. Waduh, Watburn mulai kesusur ya. Mulai kesusul si Watburn nih. Padahal dia udah salah satu center yang cetak gol banyak juga ya. Cuman ini Lagimir mulai nyusur juga nih, keren juga. Yo, Akpro, coba kita pertahankan Akpro di belakang. Bingung kan dia? Nah, rame. Ngapain? Gak bisa. Incar handsball. Sial amat, incar handsball. Yos. Yos. Mantap. Yup. Gila. Yuk, melebar. Gila, panik. Depressing. Ya, Watburn lama banget. Gak mau langsung lari deh ya. Responnya lama banget. Yuk, melebar dulu. Kobita, masuk lagi. Nah, tahan dulu, sabar. Lagi Mir. Nah tuh, ada Gordon di bawah. Sip. Masuk yuk. Hup. Yuk. Ya, astaga. Sial. Udah mantep banget itu. Umpan silangnya Gordon keren banget. Kacau. Dapat mulu ya. Cuman sayangnya mereka lebih baik kali ini antisipasinya ya. Oke. Masuk lagi. Nah. Masuk yuk. Nah. Yuk. Hop. Aduh. Sayang sekali kali ini gagal. Sabar. Tarik aja. Akpro tarik. Akpro tarik. Nah kan, lepas. Nah. Ya, ya astaga, disliding. Ya astaga. Rals lagi. Come on. Kacau nih Rals. Kacau, 2 gol loh. Hererin, kok Rals lagi ya? Gitu. Ya astaga. Ya. Hererin. Dia kalau udah bola liar gitu lemah banget Hererin. Susah buat nyelamatin ya. Oke lah, babak pertama kayaknya udah gak cukup waktunya. Masih ada nih, 2 menit lagi. Ya ada tekang rot cuy. Masuk. Biarin ya. Yup, masuk Gordon. Tarik sejenak, umpan tarik boy. Hup. Astaga, begitu doang. Habis dong. Yap, babak pertama habis dan kita malah kejebolan lagi tadi di menit akhir ya. Babak pertama, aduh. Selalu apa ya, mungkin kelemahan kita kali ini adalah kiper ya. Padahal gue udah beli kiper yang veteran dan ya mungkin nih udah habis juga ya masa keemasannya dia, cuman skillnya masih oke gitu menurut gue, cuman ya tidak terlalu bagus juga ternyata. Dari dari rating memang bagus, cuman skill ternyata tidak sebagus apa yang dikira gitu.
Nah tuh, Gordon lari. Nah. Ya, astaga, si Woodburn umpannya pendek bener. Ya, kena serang balik dari. Ya, gue. Si Akpro kagak mau lari. Ya, sepi. Yo, untungnya offside, untung banget. Lihat, emang bener offside ya? Tipis lagi, jangan-jangan. Oh enggak, sekarang kelebihan dikit ya. Enggak kayak tadi, tipis banget. Itu kayak istilahnya perfect VAR ya. Nah, yuk. Obita. Esposito. Masuk yuk. Ya, astaga kesana sih. Maksudnya ke lagi mir coy. Ya, gak nyampe. Nyebelin banget. Asli, kesel banget gue. Yeah. Gila, Cardiff kuat juga ya. Asli. Yah, lewat. Mantep, Akpro. Lari aja, yuk. Nah, mantep. Obita. Ayo, lari. Yah. Yah, astaga. melebar. Wah, kalah Gordon. Payah banget. Gordon. Umpannya udah mantep banget. Kalah dia. Yes. Kita diuntungkan dengan offside mulu ya. Kalau enggak mah udah habis kita. Ayo. Yo, gila. Akhirnya Hererin. Kacau. Sundul, Bang. Jangan sundul. Yah, astaga untung aja. Langsung dilempar. Keren banget Esposito. Aduh. Kayak permainan kita udah mulai kebaca terus ini. Ya. Pertama dari kita nyerangnya gagal terus dari tadi ya. Nah, tuh enak buat Gordon sendirian. Nah. Mantap gitu. Tarik dulu. Aduh, rame banget sih. Yah, kan? Si Gordon lepas mulu, ya. Payah banget dia passingnya. Nah, ya ampun. Gordon kenapa sih? Dari tadi kayak panik dia. Ya jelas banget Gordon. Ayo dong. Kita udah kayak salah langkah terus loh dari tadi. Mulai panik sih yang gue rasain. Nah, gitu kayak. Masuk. Tuh, enak banget Traore. Nah, yuk lari. Hup. Ya. Yih, mantap. Untung aja. Sampai kebablasan dua kali dribble Traore. Untung aja. Aduh. Hah, nyaris. Dua kali dribble, lihat. Nah, tuh. Untungnya kipernya nggak sempet ya. Mantap, perfect banget Esposito. Untung dikejar ya Mas Esposito, dan juga Traore bisa ngoper dengan baik gitu ya, nggak kebablasan dan juga nggak maruk ya, dia nggak main asal ngesut aja. Mantap. Yuk, kita coba. Lagimir. Ada Gordon lagi lari, tapi di batasin lagi. Masuk yuk. Ya, kan baru gue bilang kan tadi untungnya tuh sempurna ya. Sore. Baru gue bilang langsung ngaco ngopernya. Waduh. Robert Glatzel. Yuk. Ya. Yuk, lagi mir masuk. Waduh, Akpro. Akpro jaga di tengah. Yes. Yap, untung aja bolanya pelan. Mantap Akpro. Yuk, Obita. Tarik dulu. Ya, sudah menit 70, sepertinya harus ada yang gue tarik. Ya, sudah mulai banyak yang lelah. Sepertinya Watburn udah nggak dapat celah sama sekali nih. Jadi
Mungkin gua akan coba masukin sesa ya, gua coba. Legimer pun sama, Guiten naik. Dan Machats naik. Dah, gitu ya. Mantap, gantiin Traore. Nah tuh, Gordon. Ya lama Gordon. Ngopornya gitu juga, Watburn. Yuk, gimana nih? Ya astaga. Ya astaga, rame banget. Gak bisa dong. Akpa Akpro. Legimer. Akpa Akpro. Hajar boy. Yo, gila tendangannya. Mantap sih ya. Cuman masih agak pelan ya. Melambungnya mantap gitu. Yuk, masuk. Siapa nih? Akpro yang umpan. Set. Ramos. Ya, astaga, Ramos pelan banget. Masuk yuk. Hup. Ah, Machats. Kurang sempurna Machats. Waduh, waduh. Waduh. Waduh, Sesa kejar. Ayo, senggol-senggol dikit, come on. Oke, bagus. Wah, hati-hati. Wah, gak upset. Nyaris. Gila, gak upset. Gila, sudut sempit lagi ya ngincernya. Enggak upset lagi kan. Pressing dia ya ternyata. Oke, Akpro. Sesa. Putar-putar dulu Sesa. Melebar ke Sako. Gak bisa. Tarik lagi ke tengah. Akpro. Witten sendirian. Masuk lagi ke depan, Machats. Yah, Machats. Lemah kali ini, Machats. Posisinya memang tidak terlalu bagus. Wih, mantap. Lari, Machats. Yuk, Machats. Umpan dikit bisa. Hup. Yup. Yah. Esposito gagal hat-trick. Nyaris dikit lagi hat-trick padahal. Oke, coba kita hat-trick ya. Hup. Ya, Mbak Sako yang nyundul. Yo, yo. Hup, ya, astaga. Dikit lagi padahal. Lebar. Sako. Gordon diam aja, keren. Akpro. Guiten. Guiten. Masuk ke depan. Iya. Posisi Esposito tidak tepat sekali. Aduh, nyebelin kadang-kadang. Dapat yuk. Ah, enggak dapat lagi. Duh, gagal. Oh, tangan gue. Iya, Smith lari pelan banget. Yos, keren Smith. Tidak terkecoh dia. Tarik dulu. Nah. Pabita, permainkan dulu bola. Sako. Gordon masuk. Wah, mantap banget. Umpannya dari Sesa keren banget. Masuk yuk. Gila, hat-trick cuy. Di menit akhir, akhirnya hat-trick kembali ya Esposito. Yeah. Yos, fansnya kayaknya udah banyak banget ya fans Esposito ya. Gitu dong. Sah, gila. Keren banget. Kenceng banget. Mantap Esposito. Berapa gol? 52 gol. Keren. Ya, habis sudah. Udah dong. Masih dikasih. Oh, masih dikasih. Nih. Ya. Umpannya enggak bener, Machats. Yes. Dan kita berhasil 3 poin kembali ya akhirnya. Yoi. Hat-trick Esposito. Mantap. Keren Esposito. Kayaknya musim depan Traore bakal punya nomor baru sih ya harusnya. Karena Benitez tau gue udah kejual deh. Gue jual ya Benitez. Nah udah cukup umur deh. Cukup umur gitu.
Dan ini gol pertama, keren banget Esposito ya. Dan jarak jauhnya, sempat ketepis ternyata ya. Cuman bola masih lurus banget ke gawang dan ya udah gak bisa dihentikan ya. Dan ini ya, pemain terbaik dari Cardiff City adalah Rals ya. Dua kali gol ya, Brace. Keren banget. Ngeri juga Rals. Yoi, di back heel, Traore. Dan diakhiri gol oleh Traore ya. Mantap Traore. Dan ini umpan keren juga ya dari Gordon. Yoh, indah banget gak sih? Yuh, langsung dieksekusi sama Lagemir. Yoh man. Sip, mantap cuy. Dan ini Rals ya, gol dari Rals, kurang asem. Putar balik dan langsung shooting. Yeah, ini kelemahan dari Herreron ya. Dia selalu lemah dengan bola-bola liar dan tidak pernah menyelamatkan satupun bola dari bola liar ya. Kayaknya. Dan ini nyaris terpleset Traore. Untungnya bisa di oper tepat waktu ya. Di passing tepat waktu ke Esposito. Mantap. Dan ini gol hat-trick terakhir dari Esposito. Umpan silang dari Gordon. Mantap banget Gordon. Dua kali asis. Yus 52 ya. Dan 52 gol Esposito. Keren banget. Dan rating 10 untuk Esposito. Sisanya Traore 8,8 dan Akpro 9,3. Mantap. Sip lah. Kita coba interview terlebih dahulu. Kayaknya kita harus pertahankan beberapa poin lagi untuk menyelesaikan kasta di Liga EFL Championship ya. Moralnya udah very happy banget. Udah Oh iya, kemarin pas perpanjang kontrak Esposito itu kan gaji naik dan gue juga nambahin untuk release clause ya. Jadi siapapun yang mau beli Esposito harus bayar release clause-nya dulu. Jadi udah bayar release clause dan juga bayar transfernya. Jadi kita dapat keuntungan dua kali lipat dari Esposito. Gitu ya. Mantap cuy. Ya, abis ini kita lihat. Sekarang sudah beda berapa poin dengan klub di bawah kita ya. Terakhir sih 16 sudah aman banget, 16 poin ya. Berapa ini? Ya, kalian hitung sendiri ya. 83 kurang 65. Masih buat ngitung gue. Yoi, Esposito grab February Player of the Month. Yus, keren. Keren. Nah, ini dia ya, Player of the Week. Ada Herrerin masuk, keren juga Herrerin. Kemudian ada Akpa Akpro. Dan satu lagi Esposito. Yoi, tiga pemain kita masuk ke Player of the Week ya. Mantap. Ya, Mago. Udah ada berita-berita, rumor-rumor dia ya. Udah Januari kemudian Februari. Keren banget asli. Mantap banget loh. Nih, Januari dapat, terus Februari dapat lagi. Mantap. Oke lah, untuk episode kali ini gue sudah dulu sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel L7. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mantap cuy. Bye.